dulu ini Desa Pajurangan Jending. Ya, ya. Dulu ini dinamakan Desa Pajurangan Jending. Setelah itu embongnya itu selak, banyak kendaraan lewat, tak bisa, macet lah. Karena itu dijadikan jalan tol. Laporan dulu ke Pak Tenggi Akbar Curasawu, bagaimana Desa Curasawu sampai Jending Jurangan ini dijadikan jalan tol. Nah, setelah itu tanda tangan dan mengambil 200 truk pengangkut tanah, ya. Lalu tanah betal dikorok sama Komatsu, 30 Komatsu. Lalu harus ada izinnya Pak Tenggi Sanemo lagi gitu. Pak Sanemo berusaha embong di jalan tol pesisir, nah itu lewat sawah. Lalu setelah itu saya kerja enak ke Pak Nemo gitu. Dan setelah itu sungai ini dijadikan tol lagi, lewat utara tembus ke Bentar, embong, karena kebanyakan mobil gitu, kebanyakan truk lewat, sehingga orang-orang tak bisa lewat gitu. Makanya dibeli jalan tol lewat Gunung Bentar tembus ke Pak Nemo ke laut gitu. Up, wah gitu. Udah lucu, ya gitu. Lucunya di mana lucunya? Ah, ada pepatah mengatakan ya, yeah. Ada semut, ada gula, ada batu, ada udang. Lalu di pinggir jalan itu kodok ngorek-ngorek di pinggir jalan. Dan saya itu genopi banyak uang habisnya, dan Widya Ica 12 juta. Boh, jangan bilang Novi, bohong ah, kamu. Novi itu fitnah, duri, fitnah kamu. Bohong kamu, jangan saya bilang Novi. Senang Novi, tetap jangan Novi bilang Novi, takut Novi fitnah. Novi bilang kepada saya, takut ya. Fitnah. Novi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jangan bilang Novi, bicara yang lain. Ada orang gila, wes. Ada orang gila, ya. Mana? Waktunya sholat. Nah. Waktunya ngelantur. Waktunya joget makan siang. Iya, waktunya makan-makan. Kok bisa? Padahal gila itu. Nah, waktunya azan, dia jadi muadzin. Azan di masjid. Nah, itu kok bisa? Itu kemasukan setan jin yang terkutuk. Setan apa? Setan alas. Atau setan sawah, setan tembak, setan gunung, setan gundul lagi. Menampak ke kupingnya. Sehingga dia ke masjid tiduran. Setannya pergi, kan masjid itu rumahnya Allah, tempat sholat ibadah kepada Allah, meminta kepada Allah, dan Allah memberi rezeki kepada kamu dan yang mendengarkan ini, semoga beli mobil, gunung, lautan, ikan, dan perahu, layar, dan pesawat, ataupun minuman segera susu, anak-anaknya bisa sehat kembali, cucunya habis, sebentar lagi banyak rezeki, beli susu nona, susu coklat, susu bendera, susu cap sapi atau cap peler gitu, tol, jalan tol. Oke, nyanyi lagu selawatan. Kau udah lucu kamu, bos. Atau Asep Irama Buta. Kau udah lucu kamu. Ayo pelawat coba. Iya, orang gila itu kok bisa gila, kenapa bos? Itu hilang ingatan atau dikalpokal sama orang lain. Itu akhirnya 87 setengah gila gitu. Ingatannya hilang di mana, nah, bos? Di pokal-pokal itu diguna-guna, cuk, patek. Iya, katanya ingatannya hilang. Lah itu hilang di mana? Karena dulu hilang di mana kok bisa hilang, nah, ingatannya? Hilang masalah tampok bukti, tak beli itu. Akhirnya gila, stres, masalah bukti tampok. Hilang di mana ingatannya, bos? Kok bisa hilang ingatan? Karena tak ada. Kalau hilang, kok mikirin sehari. Orang gila itu ya. Itu akhirnya ke Widya. Oh, kamu jadi kamu akhirnya sudah mikirin dua orang itu. Kamu enggak bisa jawab pertanyaan saya. Kamu enggak bisa. Kamu enggak bisa jawab pertanyaan saya. Orang gila itu. Ingatannya hilang di mana? Kok dia dicari kok enggak diketemu hilang ingatannya. Itu dicapok setan, setan alas gundul. Ataupun orang gila itu akhirnya setan rumahnya di mana? Mandi. Orang gila itu tak tahu mandi, tak tahu sholat. Akhirnya dia
tanpa masuk setan gitu. Rumahnya setan. 40 juta kok nongkrong di kepalanya, di kupingnya, di dekat pelirnya, di dekat buriknya setannya, di dekat kuping. Yang pertama, sehingga ngantuk capok setan alas mate. Hei, rumahnya setan di mana? Rumahnya setan kata padeng, kupingnya benar-benar setan. Burin palan setan itu sudah lagi datang, kamu tidur capok setan, cim, apsaap. Makan apa setan ini? Setan makannya itu kerupuk. Berapa karung? 5 karung lebih. Kamu udah bohong kamu? Kalau bohong itu singkong, banyak saya taman. Kalau bohong gimana kamu? Saya telah berjanji bahwa tak rusuh lagi, akan perut sakit ke kali Tai Songai. Wah, kok bicara tidak sopan? Lakanya kamu itu, saya berjanji tak rusuh lagi. Bahwa kok saya bilang itu tak rusuh lagi. Di seksono pelacuran ada kandang laki bawa ke nempes beli kondom sutra. Setan punya pacar? Boh, setan itu sama kucing. Kucing ke sake bagaimana? Oang. Kalau tak kenang kucing itu omongan. Kucing namanya kucing. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah lagi istighfar. Salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Salamaka Salawatulaka Ya Habib Salam Alaika Ya La Ilaha Illallah Malikullakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin Abu Bakar Sahabat Nabi Umar Usman Sayyidina Ali Nabi Muhammad itu kanjang Gusti Allah Ta'ala yang maha suci La ilaha illallah. Boleh istighfar dulu, kamu rosok tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang nonton ya semoga masuk surga, jauhkan azab api neraka Allah, siksa Allah, dan semoga yang nonton banyak mobil, banyak uang, dan banyak lautan tasik kok cukup kepi, dan semoga yang nonton banyak sugih, banyak uang atau banyak sapi. Mobil, banyak sapi atau bedes kambing banyak ataupun segala uang. Semoga ikan manapun ke penonton semua 500 truk perahu. Uang 500 karung. 500 jutaan karung MM-an. Yang merah dan yang biru. Ya, anjuk. Sudah, senyaman. Wah, marus, coba.
lihat tanggung kita. Wah, fitnah kamu, jangan bilang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nonton semoga beli mobil banyak uang dan beli gunung atau lautan. Semoga banyak rumah tingkat-tingkat menjaga langit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 hari lagi. Oke. Demikianlah video ini kami buat, semoga dapat menghibur Anda semuanya. Mari kita tetap bersabar, bersyukur dan ikhlas. Atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Bila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Mari kita tetap beriman, bertakwa dan beramal soleh. Karena segala kebaikan kita pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mari kita tidak menipu, menyakiti orang. Karena semua kejahatan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Bila kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Dan bila kita menanam kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Bagaimana? Apakah Anda mau berkomentar? Silakan tulis komentar Anda di kolom YouTube ini. Terima kasih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.